InsyaAllah kehadiran sahabat-sahabat kita daripada kalangan bukan Melayu dan bukan Islam dapat menjernihkan keadaan. Namun keadaan yang cerah sebenarnya perlu melalui perubahan semula landscape negara yang telah dirosakkan oleh makhluk-makhluk perasaan yang masih berkeliaran ini. Sama ada di kalangan bukan Melayu yang salah faham atau Melayu yang menjadi kuda kayu yang ditunggang. Kaum lain bukan Melayu dan bukan Islam sepatutnya tidak merasa khawatir dengan adanya jaminan keadilan dan hak mengikut Al-Quran yang wajib diimani oleh penganut Islam dan ditegaskan oleh perlembagaan persekutuan. Apa yang dibimbangi pada hari ini adalah keberanian melulu di kalangan parti politik dan individu yang menunjukkan sikap mencabar kedudukan Islam, mencabar hak istimewa orang Melayu, bumi putera dan raja-raja yang boleh mencetuskan ketegangan yang merasakan hubungan yang telah terjalin dengan baik. Begitu juga kalangan orang Islam sendiri yang hilang jati diri Islam dan Melayu kerana laksana tikus kekenyangan dalam kepuk padi atau semut yang bergelempangan dalam gula. Mereka ini turut sama berperanan merosakkan konsep dominasi kaum yang memimpin bersama Islam. Rakyat berbagai kaum hendaklah menolak makhluk perasaan ini. Dan pilihan dalam pilihan akan datang mesti ditolak mereka.